السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat waktu bersama orang-orang yang mulia. Kalau hari-hari kita selalunya ditemani oleh orang-orang yang terkadang membuat kita lalai membuat kita terbuai dengan kehidupan duniawi yang diomongin gak jauh-jauh urusan dompet, urusan dapur, urusan film, urusan mabar, ya gak jauh-jauh dari itu. Tapi malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. yang mengingatkan kita kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keuntungannya. Keuntungan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dipermudah duduk bersama orang-orang yang saleh. Orang-orang yang insyaallah salihah. Kalau tidak soleh dan tidak salihah, mana mungkin kita mau duduk bersama-sama di tempat ini? Karena tempat ini penuh dengan keberkahan. Berkat Nabi Muhammad SAW, tempat ini menjadi berberkah. berkah. Apapun itu, apapun itu, bapak-bapak, ibu-ibu, apapun itu, kalau bersanding bersama Nabi Muhammad, maka akan menjadi mulia. Apapun itu. Sahabatnya Nabi menjadi sahabat terbaik keluarganya Nabi menjadi keluarga terbaik, kotanya Nabi menjadi kota terbaik, ayat suci yang turun kepada Nabi, padahal semuanya itu firmannya Allah, Taurat firman Allah atau bukan, Injil firman Allah atau bukan, Zabur firman Allah atau bukan, bukan, Zabur firman Allah atau bukan, firman Allah, Al Qur'an firman Allah atau bukan. Firman Allah, tapi kenapa Al-Quran yang menjadi lebih mulia padahal kesemuanya adalah firman Allah karena turunnya untuk Nabi Muhammad? Apa saja orang yang dianggap rendah hamba sahaya setelah menjadi sahabat Nabi menjadi sahabat mulia? Kota yang digelari dengan kota penyakit, kota Yathrib. Kota Madinah dulunya namanya Yathrib. Yathrib itu artinya wabah penyakit. Jadi kalau ada orang datang ke kota Madinah biasanya penyakitan. Tapi setelah Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, kota Madinah adalah kota yang diimpi-impikan semua orang. Semua diantara kita pengen nggak ke kota Madinah? Pengen. Bahkan Nabi Muhammad di dalam hadis diceritakan kalau lagi di keluar, luar kota masuk ke kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghirup udara segar kota Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap andai saja ya Allah kota Madinah ini dijadikan kota yang lebih mulia dibanding kota Makkah maka Allah berikan hal tersebut kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pasir-pasir yang ada di kota Madinah sehingga dicium oleh Nabi Muhammad Makanya dikatakan bahwa cinta tanah air itu termasuk keimanan. Tidak ada hadisnya. Tapi dari amali, tatbiqi, prakteknya Nabi Muhammad menunjukkan Nabi Muhammad sangat cinta kepada kota Madinah sehingga mencintai tanah air termasuk daripada tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad kalau sedang menggunakan pailasan, menggunakan sorban yang terkadang menutup kepada wajah kalau kayak kita sekarang pakai masker begitu. Kalau nyampe ke kota Madinah dibuka semuanya, dihirup udara segalanya. Kalau kita kebalikan, takut virus di kotanya Rasulullah kita pakai masker. Aneh. Sementara Nabi Muhammad SAW menghirup udara segar kota Madinah. Karena kota Madinah adalah kota obat. Kota Madinah adalah kota suci. Kota Madinah adalah kota yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, Kata Nabi yang berkata, "Ini adalah kota penyakit istighfar tiga kali, karena kota ini adalah kota yang indah, kota yang bagus." Kata Nabi Muhammad SAW, "Jadi, sekarang percaya kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang mulia, percaya atau tidak, bukti nyata sekarang kita sekarang." sedang mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dengan kemuliaan Nabi Muhammad kita mau duduk di sini kira-kira ibu-ibu besok mau enggak duduk di sini siang-siang gitu duduk sendirian di tempat ini mau enggak kira-kira ha bapak-bapak besok duduk sendirian ngopi di tengah-tengah sini mau atau tidak tidak dia berubah lagi orang di luar sana melihat wah ini pengajian positif Orang-orang baik berkumpul, orang-orang soleh dan orang-orang soleha, jangan tanya orang lain. Anak kecil mereka tahu, wah ini tempat perkumpulan pengajian, tempat bagus, tempat indah, taman surga, dan lain sebagainya. Ulama datang, orang soleh datang, orang soleha datang. Karena apa? Karena Nabi Muhammad. Bayangkan kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang mau duduk di jalanan besok. Nggak ada yang mau nongkrong besok di sini duduk sendirian. Dibilang orang gila. ngapain kamu duduk sendirian di tempat ini? Betul atau tidak? Ini tanpa kita sadari berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hebat. Bahkan di tempat tempat pun bisa merubah tempat yang biasa menjadi tempat yang mulia karena keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hati yang mana di dalam hati tersebut terdapat Nabi Muhammad maka adalah hati yang terbaik. Sanubari Yang diisi dengan keberadaan di dalamnya adalah Nabi Muhammad, maka adalah sanubari yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terluhur, termulia, dan hati manusia ada tempat Allah memandang. Oleh karena itu, jangan hanya kita menjadikan Nabi Muhammad di alam luar kita, tapi jadikan Nabi Muhammad hidup di dalam hati kita hayyun fi qulubina Nabi Muhammad biarkan senantiasa hidup di dalam hati kita sehingga apa yang terjadi maka kehidupan kita akan serba mudah hidup kita ini sulit banget capek kelihatannya doang dandan kelihatannya doang rapi hati mah sakit betul atau tidak iya banyak sakitnya kita hidup kalau eh, ngandalin orang lain kalau kita ngarepin orang lain kalau kita banggain orang lain, manusia ini kebanyakannya penipu semua. Manusia ini kebanyakannya penipu semua, bahkan kita menipu diri kita sendiri. Kita saja menipu diri kita sendiri. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita langgar. Biasa saja, jangankan sama orang lain, saya sama diri sendiri saja, saya. Tidak sayang, tidak kasih sepenuhnya. Bahasa gampangnya nggak diboleh makan ini ya kita langgar. Nah, makan aja udah sekali-sekali nggak -sekali, apa-apa. Ini sesuatu yang sudah jelas-jelasan penyakit ya nggak apa-apa sekali-sekali mah. Dibilang tidur teratur itu adalah tidur yang sehat, ah nggak apa-apa begadang aja. Nonton rakornya ada episode yang baru. Betul atau tidak? Kita saja. tidak sayang kepada diri kita mau ngarep kita disayang sama orang lain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oleh karena itu tidak ada yang menyayangi kita sehebat kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya Allah subhanahu wa taala jangan jauh-jauh adik kita kakak kita Kita darah daging kita, orang yang paling kita yakini sayang kepada kita. Ada nggak kira-kira yang lebih sayang kepada kita dibanding anak kita? Nggak ada. Anak kita yang kita yakini paling sayang sama kita. Kalau kita mati nih, kalau nggak besok lusa, kalau nggak bulan depan, kalau nggak tahun depan, kematian ini pasti datang. Kalau kita mati, anak kita yang kita yakin paling sayang sama kita, kira-kira mau nggak ikut masuk ke dalam kuburan? Mau nggak dia masuk ke dalam kubur? Sayang sama bapaknya, sayang sama ibunya. Tapi kalau urusan ngikut ibu bapak masuk kuburan, ogah. Oh Saya mah nggak mau. Turun hujan nih. Masya Allah. Bukan hanya hati kita mau dibanjiri, rahmat tapi jasad kita juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan mendapatkan rahmat. Maka dari itu, ini sudah panggilan alam nih. Saya jangan lama-lama, katanya. Berarti anak yang paling sayang kepada kita, kita yakin tidak ada yang lebih sayang kepada kita dibanding keturunan kita. Kalau kita sudah mati masuk kubur, dia nggak mau ngikut. Apalagi yang cuman ngomong doang. Aku nggak bisa tidur kalau nggak ngelihat muka kamu dulu. Aku tuh nggak bisa makan kalau belum dengar suara kamu. Ada nggak yang begitu? Banyak banget. Anak kecilnya pada tahu ya. Iya, nggak bener, nggak ada itu. Kita mati dia mau makan makan aja. Ya, kita mati, dia mah tidur, mah tidur aja. Kita mati, terkadang sebagian di antara mereka bersyukur, alhamdulillah, nggak digangguin lagi, nggak direcokin lagi sama dia. Kita masuk kubur, semua lupa kepada kita. Bahkan orang yang paling kita sayangi menangis hari pertama, menangis hari kedua, Menangis hari ketiga, menangis hari ketujuh. Ingat bapak, ingat ibu. Udah sebulan mabar lagi. Udah sebulan nongkrong lagi. Nongkrong keren-kerenan. Udah lupa seakan-akan tidak ada musibah. Lupa udahlah sabar aja. Semua orang juga kehilangan. Ini orang yang kita yakini paling sayang sama kita. Lupa sama kita, apalagi orang lain. Jangan ngarep. Apalagi orang lain, maka tidak ada cinta seperti cinta Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berharap dari cinta yang hakiki, cinta yang sesungguhnya, kita tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau cinta kepada manusia ini banyak sakit hatinya kita, dibikin kesel mulu kita. Ini bukan lagi curhat ya, bukan ya? Ya, dibikin kesel mulu kita. Ya, dikasih hati, Mintanya jantung, dibaikin, dibaikin, tambah loncong, tong nyongcong, tambah kurang ajar, tambah ngadat begitu. Sampai-sampai orang Arab dulu bilang, "Semin kalbak ya, kulk gemukkan anjingmu, kasih makan terus." Sehingga, kalau dia sudah gemuk, kamu yang akan digigit sama anjing tersebut. Jadi tidak ada sama sekali yang mencintai kita sehebat cintanya Nabi Muhammad. Bayangin meninggal baru sebulan udah bisa nongkrong lagi sama temennya udah nyantai. Yang paling dibilang soleh di antara kita kalau setiap setahun sekali bikin haul untuk bapaknya, wah anak soleh nih ingat sama bapaknya. Padahal setahun sekali, setahun sekali ingat ibu bapaknya itu juga digabungin acaranya ibu dan bapaknya udah bilang, wah ini anak berbakti ini anak soleh. Bapaknya diingat, ibunya diingat. Bayangkan. Yang ingat kepada kita setahun sekali mereka dianggap orang yang baik. Orang yang soleh, orang yang soleha. Bukan berarti bahwa saya mengajarkan suudan berburuk sangka kepada orang lain. Tidak. Manusia itu memang begitu. Baik-baik dari dalam hati. Karena tabiat manusia itu baik. Kata Rasulullah SAW, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa wa wa Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Kita ini masih kosong. Kita ini nggak punya apa-apa. Bahkan baju juga nggak ada. Apalagi sikap, apalagi sifat. Jalan nggak bisa, ngomong nggak bisa. Nah, yang membuat kita bisa seperti ini lingkungan kita. Lingkungannya, lingkungan orang yang berilmu, biasanya anaknya jadi orang berilmu. Lingkungannya biasanya orang-orang di sekitarnya main gaplek, jago main gaplek. Lingkungannya di rumahnya abang-abangnya semuanya main Mobile Legend, adiknya jago Mobile Legend. Enggak perlu diajarin, bikin saja lingkungan yang seperti itu maka akan bisa. Lingkungannya, hobinya main kosida, main habroh, tanpa diajari lama-lama dia akan bisa dengan mendengar, akan ramai, akan bisa akan menjadi sesuatu yang menjadi adat istiadat, karena manusia semuanya kosong. Saya ulangi sekali lagi, manusia semuanya kita ini kosong. Kalau ada tabiat-tabiat yang jelek, itu gara-gara lingkungan. Makanya nggak adil kalau dibilang, "Wah, anak ini tidak berbakti, berapa banyak orang tua yang tidak berbakti kepada anak, berapa banyak orang tua yang tidak berbakti kepada anak." Kalau anaknya udah kurang ajar, nyalahin anaknya, "Wah, nggak berbakti, kamu." Wah, gak sopan kamu! Andai anakmu tinggal di rumah orang lain, mungkin dia sopan. Tapi karena yang mendidik kamu, maka jadinya seperti itu. Saya katakan sekali lagi, banyak orang tua yang berharap anaknya supaya berbakti, tapi jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya anak juga memilih hak dari orang tua. Katakan kepada diri sendiri, "Wah, ini anak saya kurang ajar. Kenapa gara-gara tinggalnya sama saya?" Coba tinggalnya sama kiai itu. Coba tinggalnya sama Ustadz itu. Coba tinggalnya sama murabi itu. Coba tinggalnya sama mursyid itu. Coba tinggalnya sama orang soleh itu. Gak mungkin anak saya seperti ini. Anak nangis dikit, kasih apa yang dia mau. Kita terbiak kita seperti itu. Kita mengandalkan sayang, sayang, sayang. Makanya pesan orang tua saya sering bilang begitu. Kamu ngedidik anak kamu, lebih baik kamu yang nangis sebentar daripada dia yang nangis. Lebih baik dia yang nangis sebentar daripada kamu nangis selama-lamanya. Anak kamu bandel, bikin dia nangis. Gak apa-apa, gak apa-apa, nangis sebentar, paling lama sejam, paling lama sehari daripada kamu seumur-umur nangis. Sedih dengan sikapnya, sedih dengan akhlaknya, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nangis juga, ya Allah. Kenapa anak saya seperti ini? tidak memberikan syafaat kepada saya, tidak memberikan bantuan kepada saya, justru anak saya yang menjerumuskan saya masuk ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka pesannya apa? Lebih baik anak yang nangis daripada kita yang nangis selama lamanya Itu tarbiyah. Anak juga bakalan sadar di kemudian hari. Coba saya dulu didiknya lembek, nggak mungkin saya jadinya seperti ini. Nggak mungkin saya ini orang yang paling ngerasa ya. Saya ini nggak jarang curhat-curhat ya. Tapi malam ini curhat nih. Malam ini cur, curhat, curhatnya ada hujan nih. Berarti saya nggak dibolehin curhat nih. Nah, jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kehadiran kita penuh dengan keberkahan. Allah jaga guru-guru kita, Habib Abdullah, guru kita bersama Al-Attas, Habib Alwi, Al-Habib eh, Muhammad, habaib-habaib ya, yang sudah berceramah para kiai, para ulama. Alhamdulillah, dan kalau saya sepertinya kesian sama jamaah, silahkan yang mau berdiri, enggak masalah. Ya, kita tutup bersama, kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Pesan saya, pesan saya. dari awal kita majlis jangan sampai kita pulang tanpa membawa ilmu. Pesan saya jangan sampai pulang kita tidak membawa il ilmu. Pesannya banyak, ayo kita jaga pesan-pesan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi ba tafarraqan ma'suma ma wa la taj'alillahu ja humma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma innaka ta'lam ma nahnu fihi ma natlubuhu wa rahmatika fi abrina kullih fayassir lana ma nahnu fihi min safarina wa ma natlubuhu min hawajina wa qarrib alaina almasafat muslimna min al al'alawila wal afat wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh 'ammina wa sallallahu wa alihi wa rahmatika arhamar rahimin ya Allah ya rabb al'alamin berikanlah kepada kami kemudahan nanti di akhir hari akhir, akhir ya Allah kami di dunia sudah banyak kesengsaraan ya Allah susah hidup kami ya Allah saksikan pada malam hari ini ya Allah Demi untuk bisa membahagiakan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami rela duduk di tempat ini ya Allah. Kami rela bersama-sama ya Allah, kami rela menghabiskan waktu kami ya Allah. Kami setia ya Allah bersama-sama demi kekasihmu Rasulullah, berikanlah kepada kami kemudahan kelak di akhirat ya Allah. Ketika engkau menjadikan sebagian makhluk matahari sejengkal saja kepada mereka ya Allah, Maka kami sudah di dunia merasakan seperti ini ya Allah. Di saat hujan turun pun kami masih bersama-sama berdoa bermunajat kepadamu ya Allah. Maka berikanlah kepada kami kemudahan kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah berikanlah kepada kami semua husnul khatimah. Berikanlah kepada kami semua khusnul khatimah. Anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah keluarga yang baik, orang tua yang bijak, orang tua yang adil, orang tua yang betul-betul bisa mendidik kami menjadi orang-orang yang betul, betul-betul bisa berjalan di jalan Allah dan Rasulnya. Ya Allah jaga guru-guru kami, Ya Allah yang senantiasa memberikan tarbiyah kepada kami, habaib kami, ulama-ulama kami, kiai-kiai kami. Mereka mungkin uh, adalah orang-orang yang terdepan di dalam mendidik kehidupan kami. Ya Allah jaga mereka dari segala fitnah, jaga mereka daripada segala hasutan, jaga mereka daripada kebencian-kebencian orang kepada mereka. Ya Allah jadi jadikanlah kami termasuk orang-orang yang terus mendapatkan tarbiyah dari mereka ya Allah Ya Allah di daerah sini, ya Allah di Bekasi ini Alhamdulillah kami mendapatkan kemudahan Untuk terus-menerus berjumpa dengan orang-orang yang soleh Ya Allah, maka jangan, jangan haramkan kami Untuk terus-menerus bermulazamah Bersama mereka-mereka, ya Allah Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang istiqamah Dalam kebaikan, amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa rizukna kamalal Zahiran batinan fi wa Walhamdulillahi Rabbil Alamin